8.215 dari jelinya memang bang. Itu yang bikin menarik. Ah, sampai 500-an kah mungkin ada. Paling tuh sampai 33 jutaan, 4 jutaan. Jualan lu semangat dia laku. Terus dia bilang, kak coba jualan di bandar katanya. Ya udah saya jualan lah di bandar ini kan. Ya udah mulai rame. Biar orang penasaran. Karena kan sebelum puasanya orang udah tanya, kak jualan minum nyegerin. Jualan. Nama saya Eka, jualan Mister Nyegerin. Puas ya namanya. Tapi yang dikenal Nyegerin. Ini yang cabangnya. Yang kedua ada Lu Semawe ya. Yang punyanya Jubir kan. Adik jualan Lu Semawe dia laku. Terus dia bilang, kak coba jualan di bandar katanya. Ya udah saya jualan lah di bandar ini kan. Karena tahu ini punya Lu Semawe dia tanya. Ini punya Lu Semawe ya? Iya saya bilang itu kan. Ya udah mulai rame dari situ. Ini coklat kan? Lemon. Kalau cup sekitar 300-an cup ada kayaknya. Tiap hari ya? Tiap hari, tiap puasa. Ayo. Puasa kelima ini masih eksis. Berarti 5 tahun sekarang? Ya, 5 tahun. Berapa satunya, Kak? 108.215. Oh, enggak ada 101. Enggak tahu semua bahan mahal. Rp8.215, satuannya Rp8.000, cupnya cup segini nih. Ada blueberry, mangga, leci, melon, anggur, oren. Ini baru nih, coklat. Ini cuma pelengkap aja nih. Coklat bubuk sama susu Prison Flag, itu aja. Biar orang penasaran. Kalau buka hari-hari orang nggak penasaran lagi. Karena kan sebelum puasanya orang udah tanya, kak jualan minum ini nyegerin, jualan. Kan banyak untungnya kalau buka harian. Nggak juga, Pak. Karena kan modalnya ini lebih banyak.
Kalau kita kalau nggak laku modalnya tumbang. Adalah 100-an cup mungkin ya. Ada kayaknya. Ya segituan lah, hampir 500-an cup mungkin ada. 1000 ada? Gak bisa prediksi bang kalau 1000-an. Tapi puasanya agak menurun, atau mungkin ekonomi ya. Biasanya, ini udah habis tengah nih biasanya. Dan udah 2 kali naik, 3 kali naik. 3 kali udah ganti lagi. Iya, emang dari sirupnya. Sirupnya sama, kan agar-agar kami pakai pewarna juga kan. Dari jelinya memang, Bang. Itu yang bikin menarik, Bang. Jelinya. Ini kan bahan utamanya jeli. Jam 4 udah mulai. Ini udah berapa tahun ya? 4 tahun. Jalan T. Iskandar, Lekaring Lembung, Bang. Omsetnya? 15? Enggak sampai. Paling tuh sampai 3 jutaan, 4 jutaan. Enggak. Yang mau mampir silakan ke Jalan T. Iskandar, Lamblumpang, Bulekaring. Ada tiga lagi. Di Jalan Pocitbaren ada juga, arah ke Lamnyong ada juga. Satu lagi Jalan AMD baru.